BMW F30 320i ya. Nah, ini yang versi facelift punya. Ini mesin yang tunable banget. Dia NIK-nya 2016, pemakaian baru 2017. Halo Sobat Hukum Mobil, welcome back to our channel. Nah, hari ini kita ada unit nih, lagi-lagi BMW F30 320i ya. Nah, ini yang versi facelift punya. Jadi dia mesin sudah B48. Nah, ini mesin yang tunable banget, meskipun mesin ini sendiri di unit ini masih kondisinya ori, tapi unit ini kalau di tune itu tembus sampai dengan 300 HP-an. Jadi luar biasa tanpa ada sih pergantian hardware, cuman charge pipe sama down pipe aja biasanya. Nah, ini unitnya spesial karena ini yang buat anak muda nih yang nyari sudah lengkap sama modifannya. Ini siap pakai banget, lihat. Ini istilahnya fuckboy kit gitu ya. Ini velgnya M3 style. Di sini ada fan-nya M3 style. Terus dia kemudian ada splitter depan, splitter samping, sampai ductile full karbon semua. Terus atapnya sudah dihitamin, lihat nih, lowering kit ya. Terus kemudian remnya sudah big brake kit. Nah, kalian bisa lihat, ini ringnya ring 19, ban belakangnya sudah lebar 265. Jadi ini mantep banget ya, ini kondisinya tuh, lihat, sampai lampu belakang sudah OLED GTS. Ini modifannya kurang lebih sekitar 125 jutaan. Jadi tuh, sampai belakang, ductile di atas, bawah splitter, sampai tipnya sudah pakai Acrapovic style gitu ya. Nah, ini luar biasa banget kalau kalian pengen beli unit yang sudah siap pakai dan kondisinya juga terawat pastinya. Ini kilometer 45.000. Dia NIK-nya 2016, pemakaian baru 2017. Jadi ini salah satu F30 yang terakhir-terakhir keluar nih, karena setelah itu langsung sudah ganti dengan kode body G20. Nah, kita lihat aja ke dalam yuk. Nah, ini di dalam kondisinya kalau boleh jujur ini mantep sih kondisinya. Ini di sini jok tidak ada yang kerut segala macam. Kas F30 sudah memory seat. Kemudian ketika facelift itu dia sudah ganti steering wheelnya M Sport. Nah, sekarang kita dengerin yuk suara starternya karena sudah pakai muffler. Tuh ya, mantep banget ya. Dengar nggak ya di mic ya? Tuh, kering ya suaranya. Oke, kita masuk ke dalam yuk. Langsung kita masuk ke dalam. Nah, dia ini punya kunci untuk remote valve-nya dia. Nih, ada kuncinya ya. Jadi jangan khawatir kalau kalian pengen silent, kita pencet close. Nah, ya, dengungannya sudah berkurang. Tuh, berkurang ya. Nah, coba kalau kalian klik open. Tuh, lain ya. Mungkin nggak terlalu kedengaran di mic. Oke, kita lanjut. Jangan khawatir ya, karena ini semua part-part orinya ada. Jadi pasti akan dikasihkan kalau kalian memang prefer yang ori gitu. Kita langsung aja jalan, apa sih bedanya sama yang N20 kemarin ya. Ini belum remap atau apapun, jadi mesinnya full ori. Yang kemarin kita sebelumnya shooting kan ada 2 unit tuh, F30 itu masih pakai N20. Nah, B48 ini yang aku bisa rasain langsung adalah turbo lag. Jadi di RPM bawah ini dia nyantai banget. Nah, turbo lag dia tuh lebih nggak ada istilahnya, jadi lebih apa ya, lebih direct sama kaki, lebih mirip NA. Jadi apa sih artinya kok? Artinya jauh lebih enjoyable kalau kalian pakai di dalam kota gitu ya. Nah, ini juga lihat posisi tidur juga nggak ada yang gaslok segala macam, karena lowering kit dia nggak pakai yang terlalu ekstrim. Jadi masih pakai daily, masih bisa pakai kemungkinan pakai Ibah Pro Kit sih ini kemungkinan ya. Loh, waktu kita agak kebut sedikit, tarikan juga ngisi. Ini masih ori ya, enak banget, serius enak banget. Tuh, nggak kerasa udah 75 kan. Nah, itulah kelebihan kalau BMW sudah pakai turbo dibuat dalam kota, itu rasanya enak banget, nyantai, nyaman, dan effortless. Apalagi yang mau dijelasinnya, kilometer ya, 44.300, jadi bukan miles tapi kilometer 44.000. Kondisi overall bagus, tidak ada masalah, kaki tidak ada bunyi, remnya luar biasa nih, langsung berhenti ya, jadi kerja karena pakai big brake kit. Nah, oke. BMW 320i F30 2016, pemakaian 2017, mesin sudah B48, kilometer masih 44.000, full modif tadi dari luar kalian bisa lihat, nanti diedit juga sama tim video kita penampilan luar, detail-detail modifnya seperti apa, termasuk di interior juga dikasih ambient light nih. Nah, ini sih yang mungkin nggak terlalu kelihatan, ini ada warna merah keliling sampai di pintu belakang. Jadi kalau malam kesannya sporty banget tuh, hitam kombinasi sama merah. Oke, itu aja. Kalau kalian pengen titip jual mobil atau titip beli mobil, jangan lupa langsung hubungi Hukum Mobil, karena kalian nggak perlu repot-repot lagi untuk
urusin orang yang nego nggak jelas, kemudian pasang iklan, foto-foto, video. Kita foto-video kita kan sangat profesional, jadi itu juga gratis banget, nggak pakai bayar apa-apa. Nanti kalau mobilnya laku terjadi transaksi, atau kalau kalian jadi beli, kalian jadi beli mobil yang dicarikan sama Hukum Mobil, baru kalian bantu Hukum Mobil kasih komisi. Jadi kalau nggak ada transaksi, tidak ada biaya satu rupiah pun, gratis, full gratis gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa bantu dong supaya Koko dan semua tim media yang ada, yang rekamin, yang edit, yang upload segala macam, semakin semangat dengan cara apa, gratis aja juga. Bantu subscribe di channel Koko Mobil, yaitu di channel YouTube kita Koko Mobil, dan juga di Instagram kita koko.mobil. See you next time di mobil berikutnya.